semua. Mohon perhatiannya sih, Cak. Kita akan ada meeting sebentar untuk menghadapi arus mudik. Jadi kita akan membuat sebuah rekayasa jalan. Iya, Pak. Di mana rekayasa ini kita sebut adalah Rejal Picak Barbun. Rejal Picak Barban. Rejal Picak. Rekayasa jalan untuk menghadapi puncak arus lebaran. Oh. Ya. Rejal Picak Labar. Iya, Rejal Picak. Rejal Picak. Rejal Picak. Bur. Bur. Buran. Buran. Rejal Picak Buran. Corong catat Rejal Picak Rejal. Buran. Rejal. Rekayasa jalan untuk menghadapi puncak lebaran. Rejal Picak Buran. Apa Dika namanya? Rejal Picak Buran. Sebutannya gak begitu? Rejal Picak Buran. Rejal Picak Buran. Nah itu ada gitu. Rejal Picak Buran. Nah itu. Rekayasa jalan menghadapi puncak libur lebaran. Betul. Coba gimana sebutannya? Rejal Picak Lebula. Rejal Picak Buran. Rejal Picak Kuburan. Ya, betul. Surya. Rejal Picak Kuburan. Benar, kamu. Rejal Picak Kuburan. Ya, jadi kalau ditanya itu ada rekayasa apa? Rejal Picak Kuburan. Hendi, Hendi. Hendi, kamu. Kok lu tampak tidak tertarik? Lu kenapa sih? Kenapa sih? Ini yang udah sebutan kita supaya orang tahu untuk kode kita. Ya, saya juga hafal biar kata komandan ngomongnya kayak begitu saya hafal. Apa namanya? Rejal jalan ke puncak kuburan. Kan ya, nyimak berarti dia enggak nyimak dia. Iya. Ini biar memasyarakat. Ini namanya lebaran mau ziarah. Biar kita gampang jawabnya. Iya, maksudnya kalau mau mencari singkatan yang mudah dimengerti, yang memahami juga orang juga gampang. Ini mudah kok. Ini mudah. Kalau kita sebutin satu-satu, lama ngomongnya orang keburu enggak ngerti. Iya. Reja lebih cak keburan. Bukan enak. Ada apa nih? Kenapa nih macet-macet nih? Iya. Bapak lagi menjalankan program apa nih? Reja cicak keburan. Nah, itu Reja cicak keburan. Keburan. Coba Surya turun ke sini. Enggak apa-apa kalau dia enggak mau ngikutin enggak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman mohon bantuannya. Iya. Di sini di daerah Jakarta Pusat ya. Terutama di Kecamatan Johan Baru. Malah ngobrol. Malah ngobrol lu. Enggak maksudnya nih, simpel. Reja liran. Rekayasa jalan, liburan, lebaran. Simpel. Terlalu simpel. Puncaknya mana? Orang nyari yang simpel dibikin susah. Ya ini saya mau menjelaskan dulu trek-treknya. Okay. Yang terutama kita kan di daerah sini Jakarta Selatan. Ya. Jakarta Selatan yang disingkat Jaksel. Jaksel. Pendek. Yang disingkat pendek. Oh iya. Kalian panjang. Kalau disingkat pendek. Pendek ya. Kalau ya. Disingkat jadi pendek. Jadi disingkat jadi pendek. Ya benar. Benar. Surya. Kalau memang dimulai dari Jakarta Selatan, ya. Diakhirinya di Jakarta Utara yang disebut Jakut. Enggak disebut sama gua nih. Disebut Anda barusan. Iya benar, disebut Wendy. Disebut Wendy. Disebut Wendy. Disebut Wendy gitu. Jadi di daerah sini, Pak, di daerah New Kebayoran atau Kebayoran Baru, di sini di Kecamatan Mampang Perapatan, di sini ada titik macet yang sangat luar biasa, Pak. Daerah sini, Pak. Nah, ini, Pak. Daerah sini, Pak. Nah biasanya orang-orang mencari rumah di daerah sini, Pak. Jakarta coret, pinggir-pinggiran Jakarta. Ya, pinggiran-pinggiran. Ya, relatif lebih murah. Ya, murah. Makanya make sense. Ya, dan fokus kemacetan ada di sini, Pak. Kita Mampang Perapatan. Kan di sini saya udah taruh mobil saya nih. Wiu. Nah, berarti kita harus mulai dari ini nih. Jaktim. Jaktim. Ini kepanjangan dari? Jakarta Timur. Kepanjangan dari pendek. Iya, kan Jaktim pendek. Iya. Ya. Jakarta Timur panjang. Iya, ya, benar. Jakarta Timur, iya. Ini harus kita atur dari sini. Iya, Pak, benar. Iya, Pak. Ya kan? Bener, kan kepanjangan dari pendek. Kalau Jaktim kan pendek. Pendek. Kalau Jakarta Timur panjang. Kepanjangan. Jadi dan di Jakarta Pusat, Pak, di daerah sawah. Sawah besar. Ya. Sawah. Sawah besar. Iya, iya. Ya. Karena kalau sawah aja kan kecil. Iya. Sawah kecil ya. Sawah besar. Sawah. Iya. Ini juga terjadi banyak kemacetan di daerah Pademangan Barat seperti itu. Iya. Dan enggak cuma di daerah sawah. Di sini juga ada daerah mangga. Mangga besar. Besar. Ya. Itu juga rawan macet juga tuh pemandang. Karena ada pusat perbelanjaan. Itu. Itu kalau daerah rawa Playboy gimana tuh? Rawa Playboy mana? Rawa Buaya. Rawa Buaya. Macet di situ. Lumayan macet daerah Rawa Buaya dan juga di daerah Rawa. Hah? Hah? Rawa Budek. Rawa Badak. Ya, betul. Rawa.
Dekat-dekat Slipi ada daerah juga yang memang harus kita khawatirkan, yaitu apa itu? Daerah Gromasuk di mana? Gromasuk. Itu juga banyak titik-titik kemacetan yang harus di. Menurut saya yang paling bahaya benar di daerah yang Budi pacarnya cuma satu. Apa tuh? Setia Budi. Setia Budi pacarnya cuma satu. Iya. Ya. Ah ini daerah cukup terang nih. Apa tuh? Sunter. Center dong. Ya. Andika, saya tugaskan di sebelah sini. Ini daerah banyak orang yang pada. Kenapa? Sambi, Duri. Sambet. Duri kesambet, Pak. Duri kau Sambi maksud Bapak. Kok Sambi sama kesambet jauh banget. Ya Allah. Mohon maaf, Komandan. Ya. Kalau misalnya di Jakarta Barat atau biasa dinamakan? Jakbar. Enggak, Dina makan nasi biasanya. Dina makan nasi biasanya. Dina makan nasi. Masa Dina makan roti? Dina makan nasi. Dina bule. Iya. Kalau menurut saya, jangan ada rekayasa lalu lintas di area ini. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya ini kan jalurnya jalur patah. Jalur patah? Ini jalur truk. Jadi jangan, ini jalur bisnis soalnya. Iya. Jalur bisnis. Jalur truk. Kalau mau agak ditutup putaran baliknya di sini aja di Menteng. Kenapa? Karena banyak orang menteng-menteng kan. Mentang-mentang. Itu aja. Banyak cuman, orang songong tuh nggak boleh putar balik. Di situ malah putar balik. Di daerah sini sebenarnya dia nggak terlalu macet. Tapi perlu kita awasi karena banyak anak-anakal nih. Mana? Pulau Badung. Ah, Pulau Badung. Badung. Benar ya. Jadi demikianlah presentasi saya, Pak. Tapi ini, ya, Pak. Ini kan banyak arus mobil cepat. Iya, Pak. Jadi kalau bisa ini dikasih agak tanjakan. Jadi begitu mobil kenceng, nah dia begini nanti. Biar balik ya, Pak. Putar-putar baliknya gini ke atas. Gitu. Jadi putar baliknya ke atas. Hot wheel. Kita ambil jalur atas jadi aman. Ikutin aja udah itu. Iya, Pak. Siap. Ya. Karena nanti pasti stuck ini. Banyak stuck ya, Pak. Gua tuh mobil arahin aja ke atas gitu. Ke atas. Oke, okay. Surya, udah ikutin aja. Ya. Gua ingat kata Pak Ustadz. Apa? Kalau kita dengar orang tua berbicara, diam. Iya. Kalaupun dia salah, diam. Iya. Nah, ini benar nih. Ini udah diamin aja. Iyain aja udah. Ya, biarin aja. Tapi sebenarnya rekayasa lalu lintas ini akan efektif apa tidak terhadap arus balik? Memang pasti akan ada imbas. Tapi kita harus mengambil resiko itu demi kelancaran semuanya. Nah, masalahnya, Pak, di putaran balik daerah Jakarta Selatan ini banyakkan polisi cepmek. Cepek. Iya. Ya potongannya banyakkan cepek sih. Iya, memang, dan itu mengakibatkan lalu lintas menjadi padat di belakangnya. Bagaimana kalau kita tutup, kita paksa lurus aja, kita putarkan lebih jauh. Ini ide bagus. Biar agak looping gitu, Pak. Setuju. Kita agak jauh dikit. Tapi capek. Ya. Yang penting aman. Tapi harus dipikirkan kalau misalkan itu ditutup, artinya dari sini ke sana, dari sini ke sana, dari sini ke sana itu akan numpuk. Iya, numpuk. Tapi kan menjadi satu arah. Tapi volume kendaraan itu jauh lebih besar daripada kapasitas jalanan, Komandan. Betul. Takutnya volume kendaraannya tinggi. Jadi malah bikin macet, Komandan. Ini menurut saya hanya dua arah kok yang dari sini tidak bisa ke kanan. Ini dibuang ke kiri, yang dari sini tinggal lurus ke sana. Betul. Yang dari sini kan terpisah, Pak. Yang dari sini terpisah enggak? Jadi, enggak langsung ke sini. Jadi kita bisa alihkan ke sini, muter untuk ke sini. Ya, dua menjadi satu. Betul banget, Pak. Dua ini, jadi satu. Sur, lu jangan kayak orang baru dilantik dong, Sur. Kenapa maksudnya? Sih? Yang bagus udah enggak perlu diutak-atik, cuman biar kelihatan lu kerja doang. Wah. Wow. Yang udah bagus tahun lalu justru di situ bagus gitu, harusnya lancar. Ya belum begitu lancar kan, mudah-mudahan dengan penumpukan ini bisa agak. Kita harus kasih kesempatan Surya, karena siapa tahu memang idenya bagus kan, kenapa enggak kita. Ya kan ada uji coba juga, Pak. Uji coba betul. Iya betul. Uji kok coba-coba. Iya. Kan coba gitu. Iya benar. Ya namanya uji coba ya harus dicoba dong. Harus dicoba dong. Namanya uji coba ya dicoba-coba. Ya, berarti nih kalau terjadi apa-apa, artinya terjadi masalah yang jauh lebih besar, kemacetan malah jadi jauh lebih besar lagi, akan menjadi tanggung jawab Komandan dan juga Surya ya. Saya akan bertanggung jawab di sini. Betul. Ya, jadi saya putuskan untuk tetap melakukan rejal picak buran ini. Iya betul, Pak. Rejal picak buran. Apa tadi singkatannya, Komandan? Rejal picak buran. Iya, maksudnya. Kepanjangan dari rekayasa jalanan menghadapi puncak liburan lebaran. Ah, masih hafal karena saya catat. Iya.